Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Bung Tio Official. Kali ini saya sedang berada di kapal kargo ya guys. Perjalanan dari Batam sampai Jakarta. Perkiraan 3-4 hari. Saat ini sekarang saya sedang berada di Selat Bangka ya guys. Selat Bangka baru ada sinyal siang ini. Oke guys, sekarang saya akan mereview sekitaran kapal kargo ya sedikit guys. Di sini ada jangkar ya guys. Ada jangkar, di situ ada tempat landing, blower, kontainer-kontainer ya guys. Di sana ada Pulau Bangka, Belitung. Perlu diketahui guys, kecepatan kapal kali ini sekitar 7 knot. Ini banyak kontainernya guys. Sedang muat kemarin dari Batam menuju Jakarta. Guys, banyak guys. Baru ada sinyal kali ini. Semuanya diikat, dikunci rapat supaya ketika ada ombak yang besar tidak goyang dan tidak geser. Ini guys, kuncinya lumayan banyak. Panjang kapal ini sekitar 100 meter, 99,8 guys. Lumayan besar kapalnya, cuma ya agak sedikit terasa lah ketika ada ombak, terasa goyang. Alhamdulillah perjalanan kali ini ombak tidak begitu besar. Sana Pulau Bangka, Belitung. Saya berangkat hari Minggu, guys. Hari Minggu jam 4 sore dan perkiraan sampai hari Rabu malam, paling lambat ya hari Kamis pagi. Delapan lantai ya ke atas. Ini ada tangga.
guys, ini kecepatan sekitar 7.8 guys, 7.8 knot, sekitar 10 km lah. Kita sekarang kita masuk ke engine room ya. Terima kasih.